Aloha, assalamualaikum sibu sekolah. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, alhamdulillah, sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak buat sedikit spoiler review. Okay? Review yang ada spoiler sikit daripada komik majalah komik Agent Ali, isu yang ke-51. Abang Din baca dua-dua dah, 50 pun dah baca. Tapi 50 ni cuma komik yang daripada musim 2 kan. Yes, tak salah abang tajuk episodnya. Yang ini sambungannya ada, cuma yang ni kita ada yang Mata Secret Files ni. Okay, abang nak buat review pasal Mata Secret Files ni. Sebenarnya dia ada sambungan ke isu 52, cuma abang dia belum dapat isu 52. Jadi abang dia akan buat 51 dulu. Bila abang dia dah beli 52 nanti, barulah kita akan sambung lah buat review lagi. Sebelum abang dia mula, abang dia nak ingatkan kepada yang baru jumpa channel Seafood Day ni untuk tekan butang subscribe tu, dan kemudian kau boleh tekan sekali butang notifikasi supaya korang tak tertinggal apa-apa video dan juga live stream abang dia. Abang dia selalu buat live stream, dan korang boleh datang live stream, boleh tanya soalan dan sebagainya. Okay, so yeah, tekan butang subscribe. Dan kalau korang nak join Telegram group abang dia pun boleh, kita bincang pasal teori dan pelbagai benda lah di sana. Boleh pergi je dekat link dekat bawah. Lepas tu ada social media link semua pun ada, Instagram, Twitter. Kalau korang follow abang kat sana pun best juga, sebab abang selalu post benda pelik-pelik, lebih-lebih lagi di Twitter. Alright, tak nak buang masa lagi, jom kita buat sedikit review untuk ni lah, apa tu, Mata Secret Files ni, post Mission Neo Lox. Pertama sekali, abang nak beritahu pada abang, benda ni sangat-sangat interesting lah, sangat-sangat menarik, sebab dia dikata ini adalah post Mission Neo. So maksudnya ini adalah selepas misi Neo. Dan kalau korang ingat misi Neo tu apa, misi Neo tu adalah Agent Ali punya movie yang pertama. So Agent Ali, misi Neo kan. So ini adalah selepas misi Neo. So ini pada abang rasa canon lah, canon daripada cerita. Mungkin tak cukup penting untuk masuk ke dalam seri musim 3 ataupun masuk dalam movie nanti. Tapi mungkin benda ni, you know, benda yang berlaku selepas movie yang kita tak nampak. Kalau kita baca, kita tahu, tak baca, tak kisah, macam tu lah. Tapi still berlaku selepas movie. Komen ni bermula dengan Ali menunjukkan rasa risau sebab dia dah tak ada Iris. Okay, dia cakap dia tengah jogging dengan Uncle Bakar kan. Lepas tu dia cakap, saya risau saya tak ada Iris, boleh ke saya jadi hebat. Lepas tu Uncle Bakar serang Ali. Okay, lepas tu Ali dapat elak serangan Uncle Bakar tu. Uncle Bakar tak tengok, tak ada Iris pun masih tangkas lagi. So macam tu lah benda tu berlaku. Kemudian Uncle Bakar ada bagi Ali satu pendrive, di mana dalam pendrive tu ada rakaman Alia, mak Ali, semasa dia di Mata. Okay, projek-projek yang dia buat. So mungkin Ali akan belajar sesuatu daripada benda tu. Tapi kita tengok macam mana. Kemudian kita pergi ke muka surat belakang-belakang. Okay, sebab dia ada dua bahagian kan, bahagian satu, bahagian dua. Kita pergi ke bahagian dua, di mana kita lihat agent apa nama, lupa. Tapi Quattro. Okay, Quattro yang nombor empat, yang profesor, tak lupa nama profesor, apa nama dia, profesor tu buat return dalam komik. Nampaknya dia return ke Cyber Raya untuk beli barang daripada Black Market. Dan kita nampak orang yang dia nak pergi beli tu adalah kocok-kocok Abang Bear. Okay, yang pakai helmet tu kan, dia nak beli daripada situ. Dia bawa satu briefcase, dia bawa satu bag. Dalam bag tu penuh dengan Azurium punya chip kecil-kecil macam tu. So mana dia dapat Azurium tu, kita pun tak tahu. Tapi bila orang Abang Bear nampak benda tu, diorang cuba nak double cross dia, cuba nak apa, tak nak jual lah dengan dia kan, nak guna kekerasan, nak lawan dengan dia. Basically diorang nak curi daripada dia, tapi tak berjaya sebab dia berjaya lawan balik. Dan kemudian dia ada curi beberapa perkara daripada, beberapa benda lah daripada kocok-kocok Abang Bear tu, dan dia lari. Apabila dia lari, panel seterusnya kita nampak ada masuknya satu karakter, dan karakter tu adalah Dos. Okay, Dos pun datang ke tempat yang sama, and then tamat dekat situ. Okay, kita punya isu 51 punya komik ni tamat dekat situ. Nak tanya abang teori, abang memang tak ada teori buat masa ni, sebab abang nak berteori pasal 52 pun tak guna, sebab 52 dah ada kan. Cuma abang akan baca nanti. Tapi benda ni berikan abang banyak sangat persoalan. Okay, apa yang Ali akan belajar daripada rakaman mak dia? Okay, adakah Ali akan dapat gadget baru? Dia akan buat gadget baru daripada mak dia punya gadget lama, dia buat baru. So dia ada gadget baru untuk musim 3 nanti, ada satu gadget baru. Lepas tu apa plan Quattro? Apa yang Quattro nak? Lepas tu apa plan Dos? Apa yang Dos nak? Sebab diorang pergi ke tempat yang sama, maksudnya diorang mungkin ada plan yang sama. Diorang punya apa yang diorang nak buat tu sama, benda yang sama. Cuma kita tak tahu sebab diorang macam daripada arah yang berbeza. Lepas tu kalau ada Dos, mana Rizwan? Sebab Dos kan dia dengan Rizwan pada pengakhiran movie 1 kan, dia dengan Rizwan. So, kalau dia dengan Rizwan, dia seorang-seorang saja, apa yang dia buat? Adakah dia lawan dengan Rizwan sekarang, ataupun Rizwan yang suruh dia pergi cari barang ni? Kita tak tahu. Banyak sangat persoalan yang abang rasa mungkin ada jawapan pada isu 52, tapi abang kena pergi beli dan baca dululah. Tapi buat masa ni abang rasa sampai situ sahajalah. Pada abang, komik ni memang menarik lah, cuma sangat-sangat pendek.
Okey, untuk satu satu apa satu buku ni kan memang pendek sangatlah. Kita baca memang langsung tak puas, tapi sebab kita tahu ada sambungan di 52, di misi 52. So abang relax lagi, nanti abang dapat misi 52 abang baca. Okey, itu saja. Sekali lagi itu saja daripada Abang Din untuk video kali ini. Abang tinggalkan korang dengan persoalan kali ini bukan dengan apa tu, dengan teori seperti yang korang expect. Teori akan datang insya-Allah lepas 52 sebab ramai yang dah baca cakap, "Oh, Abang Din kau baca ni si ada teori best-best." So boleh macam, "Okey, kita tunggu kita baca 52 nanti." Alright. Terima kasih sangat kepada penonton. Terima kasih kepada yang subscribe. Okey, kalau korang belum subscribe, tekan butang subscribe. Terima kasih kepada semua members. Okey, members abang yang cadet ke, yang laksmana ke, semua sekali. Terima kasih banyak-banyak. Korang memang yang terbaik. Kita jumpa di masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.